banyak uang apa masih bahagia terus. Of course, still on the Chanel, layering Khaled Hunters. Terus, wong nyedek Gusti Allah ku ana kendalane apa ora, Sor? Pasti ada coba. Tapi kan yo, tiap orang itu sendiri-sendiri cara pendekatannya itu sendiri-sendiri. Kadang banyak rezeki, makin dekat, dijauhkan rezeki. Malah makin dekat tidak ada, makin jauh tidak ada. Pernah mencoba. Banyak uang apa masih bahagia dulu. Kadang cobanya lebih gede. Biasanya kita 20.000, arik 200.000 tapi juga kain lah, tidak ada itu bahaya. Di rumah nih, kucing ngaji. Jiroso. Rasa itu kan selawat. Ano ya? Mengenang kisah sejak para rasul atau kajian nabi. Kajian nabi itu kan dia mesti ano tahu ceritanya nabi nabi. Yang baik pakai keamalan, karena pakaian atau sandal. Bodohnya masjid. Gue sandal lele, sing elek tinggal sing apik digomble. Samanya. Sampai tuh gini. Jadi pahalanya yang pakai itu
sendal itu masih dipakai. Dan jarang yang unggul itu yang kehilangan gitu. Kehilangan. Heeh. Itu gosok. Tapi wis gak usum lagi ya. Tapi gak usum saiki. Wong sendal paling orang yang wis tak. Barang mahal juga itu tidak ada plastik, kalau kemas rapi itu aman. Saking jaga maksudnya. Ah, saking balik yang rezeki ya, ya toh. Saking alami kan kau yang ini ki, ya toh. Jadi menungso kan juga enak sing luput, enak sing kusuk, ya toh. Tapi sing kusuk kadang malah cobaannya gede, sing luput enak nyambut kayak ini kan macam-macam. Gue piye sih loh. Yang mana? Standar takdir juga. Oh no ya. Iya. Aku mau makan apa ya? Dagang ya. Terus itu kayak nanti kulit batu kan ngelan ngono ya satu orang itu uang bedanya duit sama uang apa bedanya duit itu bahasa Arab itu usaha pandangan terus uang itu monet alat tukar nah, tapi zaman dulu itu barang sama barang barter sekarang enggak sama uang logam ada yang pertama